mengejutkan. Bulan kelahiran bongkar watak asli Anda. Nomor 4 paling keren. Karakter seseorang memang bisa dilihat dari berbagai sisi. Satu di antaranya, bisa dilihat berdasarkan bulan kelahiran 1 Januari. Orang yang lahir di bulan Januari memiliki keinginan dan ambisi yang kuat. Kamu tidak mudah puas dan sulit menerima opini orang lain dan memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin dan pengajar yang baik. 2. Februari. Orang yang lahir di bulan Februari adalah orang yang bisa menerima saran orang lain. Kamu suka berdiskusi namun tidak suka berada bersama orang-orang yang menurutmu membosankan. Kamu terlahir sebagai petualang dan suka bepergian ke tempat-tempat baru. 3. Maret. Orang yang lahir bulan Maret dilengkapi dengan imajinasi dan kreativitas yang baik. Kebanyakan dari kamu adalah tipe orang introvert dan lebih suka menyendiri dan suka pergi ke tempat-tempat yang sepi dan menjauh dari keramaian. 4. April. Orang yang lahir bulan April tidak suka menerima perintah dan selalu melakukan semua hal dengan cara mereka sendiri. Kamu selalu ingin mendapat perhatian dari orang lain dan selalu ingin dibanggakan. 5 Mei. Orang yang lahir bulan ini memiliki kehidupan sosial yang aktif dan suka berkumpul bersama orang lain. Kamu benci kesendirian dan suka mendapat banyak perhatian. Kamu juga ramah dan sangat baik pada orang lain meski sering disebut orang yang cerewet dan posesif. 6. Juni. Orang yang lahir bulan Juni biasanya pemalu dan lembut, tapi memiliki kepribadian yang baik. Kamu peka dan peduli pada orang lain serta selalu bersemangat. Kamu juga sering berpikir jauh sebelum membuat sebuah keputusan. 7. Juli. Orang yang lahir di bulan Juli hampir sama dengan orang yang lahir di bulan Juni. Hanya saja, kamu lebih terbuka dan lebih suka berteman. 8. Agustus. Orang yang lahir bulan ini sangat kritis dan selalu berpikir rasional. Kamu memiliki pandangan hidup yang lebih logis dan ditakdirkan menjadi pemimpin yang pemberani. 9. September. Jika kamu lahir di bulan ini, mungkin mudah kecewa karena punya harapan yang tinggi. Kamu juga tipe orang yang perfeksionis. 10. Oktober. Orang yang lahir bulan Oktober sangat santai dan tidak suka terlibat konflik apapun. Kamu cenderung menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan cara yang positif. 11. November. Kamu biasanya suka menyembunyikan perasaan dan misterius. Meski begitu, kamu tidak takut mengambil risiko dan selalu berusaha melakukan hal-hal yang diinginkan. 12. Desember. Kamu mungkin orang yang selalu siap untuk melakukan hal apapun, meski terkesan terlalu terburu-buru. Kamu selalu berusaha memenangkan kompetisi dan ingin mencapai semua cita-cita. Kamu kadang dianggap terlalu berambisi dan terlibat konflik karena hal itu. Berita ini sudah dimuat di Intisari Grid It dengan judul Karakter Seseorang Bisa Dilihat Dari Bulan Kelahirannya. Coba buktikan.